Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betina. Apa kabar betina? Baik, Bu, alhamdulillah. Ada keperluan untuk supervisi. Oh, supervisi hari ini. Ini RPP-nya, Bu. Jadi hari ini Pian hendak mengajar menggunakan model pembelajaran video based learning. Oh, berarti dengan medianya video pembelajaran. Karakternya religius, nasionalis, mandiri, atau integritas ya. Oh, yang masih kurikulum 2013. Jadi yang ingin intinya adalah kegiatan inti. Di sini siswa menuliskan hak dan kewajiban di sekolah pada Google Docs, berarti berbasis IT ya, video pembelajaran. Sudah disiap, Ibu. Jadi yang akan dinilai di sini karakternya dan keaktifan siswanya ya, pula serta hasil atau kemajuan yang dapat dicapai. Itu saja ya, sesuai yang ini, Ibu ya. Terima kasih. Kita apa Ibu langsung jam sekarang? Bisa Bu. Mari kita. Pembelajaran di kelas dan Ibu sudah mengobservasinya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan di kelas tadi? Alhamdulillah senang, Bu, karena dengan adanya video pembelajaran tadi, semangat anak-anak untuk belajar tuh lebih tinggi daripada cuma menggunakan textbook. Betul sekali ya. Namun adakah kendala-kendala yang Ibu rasakan? Kendalanya mungkin karena murid ulun masih kelas rendah, jadi sebagian masih belum terlalu mengerti menggunakan Chromebook, Bu Ai. Berarti nanti tindak lanjutnya ke depannya apa yang akan Ibu lakukan dengan kendala seperti itu? Tindak lanjutnya mungkin akan lebih sering ulun ajak ke laboratorium untuk menggunakan Chromebook biar ini terbiasa, karena nanti kan kelas 4, 5, 6 mungkin nanti ulangannya menggunakan itu. Bagus sekali.
Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan ini adalah tahap pemula untuk anak kelas 3 mengenai Chromebook atau IT, dan menonton video pembelajaran itu sangat bagus, ya. Itu sangat membuat anak menyenangkan karena dia tidak hanya mendengar tetapi menyaksikan dan melihat sendiri, ya. Kedepannya seperti itu harapan Pian, dan Ibu akan selalu memantau, dan kalau ada sesuatu dan lain hal nanti yang berkenaan dengan pembelajaran kita bisa sharing, ya Bu, ya. Terima kasih atas kerjasama yang Ibu laksanakan untuk supervisi ini. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.